Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara memunculkan fitur bintang atau fitur star di Facebook yang tidak muncul atau hilang ya, dan penyebab kenapa fitur bintang atau star di Facebook itu hilang, yang mana ketika Anda sudah mengetahui penyebabnya, Anda akan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan fitur bintang atau fitur star di Facebook itu hilang. Sebenarnya pembahasan kali ini adalah menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber ataupun penonton di kolom komentar yang banyak menanyakan kenapa fitur bintang hilang atau tidak ada ya. Fitur bintang di Facebook itu sendiri merupakan salah satu fitur yang sangat bermanfaat bagi pengguna. Fitur ini memungkinkan kita untuk menandai atau memberi tanda pada sebuah post atau komentar yang kita sukai atau kita anggap penting. Namun terkadang fitur bintang ini tidak muncul di Facebook, sehingga kita tidak dapat memberikan tanda pada post atau komentar yang kita sukai. Ini tentu sangat mengganggu ya, terutama bagi akun Facebook profesional yang sudah dimonetisasi. Seperti apa caranya? Simak terus video hanya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial started. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari para subscriber ataupun teman-teman yang sering berkomentar ya, khususnya di video saya sebelumnya yang berkaitan dengan cara mengaktifkan fitur bintang dan mengisi akun pembayaran di fitur bintang. Di sini kembali akan saya jelaskan tentang fitur bintang itu sendiri ya. Karena di sini juga banyak yang bertanya, berapa sih pendapatan fitur bintang? Oke, dilansir dari laman resmi Facebook bahwa untuk satu bintang Facebook berharga 0,01 US dollar ya, atau setara 146 rupiah. Estimasinya menurut kurs dolar sekarang ya, karena harga ditetapkan menggunakan dolar, maka harga star Facebook juga berubah-ubah. Nah, jika menggunakan kurs sekarang, jika Anda mendapatkan 2500 bintang, maka Anda akan bisa menerima uang sekitar 25 US dollar atau setara 362.500 rupiah ya. Dan di sini adalah rincian pendapatan dari setiap jumlah bintang ya. Dari yang paling terendah 50 bintang ada 0,5 US dollar ya untuk pendapatan dolarnya, dan untuk rupiahnya mendapatkan 7.000 rupiah ya. Di sini ada urutannya dari 50 bintang sampai seterusnya ya. Anda bisa screenshot data ini untuk Anda jadi patokan. Namun di sini untuk jumlah pendapatan ini sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari kurs dolarnya ya. Karena kan kurs dolar ini selalu fluktuatif dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oke, sebelum saya memberikan solusi tentang bagaimana cara memunculkan fitur bintang yang hilang ataupun tidak ada di akun Facebook Anda, di sini saya akan jelaskan dulu penyebabnya ya. Karena dulu saya juga sempat mengalami hal seperti itu ya. Saya akan masuk di akun Facebook saya. Biasanya untuk melihat fitur bintang bisa Anda klik di menu navigasi ini ya. Kemudian Anda bisa klik di dashboard profesional bagi Anda yang sudah mengaktifkan fitur profesional atau bagi Anda yang sudah monetisasi ya. Tapi jika yang belum mengaktifkan akun profesional, maka Anda harus mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda ya, dan nantinya akan muncul di sini ya fitur star. Jika Anda baru pertama kalinya mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, kita bisa klik di sini. Kemudian jika yang sudah monetisasi kan bisa diklik di sini ya. Nanti akan ada fitur bintang yang di sini. Karena saya tidak konsisten dan tidak fokus ya untuk mengupload ataupun aktif di akun Facebook ya. Karena saya lebih tersita waktunya untuk YouTube. Jadi di sini saya juga belum mendapatkan penghasilan dari fitur bintang ini ya. Jadi di sinilah posisi fitur bintang itu tersedia ya. Tapi bagi sebagian teman ataupun saya sendiri pernah mengalami fitur bintang itu tidak muncul ya. Biasanya penyebabnya adalah ketika Anda mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, kemudian Anda menonaktifkannya kembali ya. Jadi bagi Anda yang sudah mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, sebaiknya jangan dinonaktifkan ya. Ketika sudah mengaktifkan, ya udah terusin aja langkah-langkahnya, termasuk mengaktifkan fitur bintang itu sendiri. Karena ketika mode profesional akun Facebook Anda sudah aktif, kemudian Anda nonaktifkan, ini menjadi faktor utama fitur bintang itu hilang ya. Kemudian penyebab yang lain adalah ketika Anda sudah mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, Anda tidak aktif lagi di Facebook ya. Seperti misalnya membuat konten video, memposting foto, gambar, atau melakukan video siaran langsung. Intinya Anda vakum dari Facebook. Itu juga bisa menjadi penyebab fitur bintang ataupun fitur star di Facebook Anda hilang ya. Namun jika Anda belum sama sekali mengaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, maka Anda akan langsung menemukan fitur bintang itu ya. Dan jika Anda sudah menemukan fitur bintang itu, Anda sesegera
tidak mungkin untuk mengaktifkan fitur bintang tersebut dan membuat akun pembayarannya. Untuk cara mengaktifkan mode profesional di Facebook, mengaktifkan fitur bintang dan membuat akun pembayaran serta mengikuti program bonus Reels sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Anda bisa cek saja di berada atau di playlist tutorial tentang Facebook, atau Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya adalah jika fitur bintang di akun Facebook Anda sudah terlanjur hilang, solusinya adalah Anda segera update versi Facebook Anda ya, Facebook aplikasi di Play Store. Jika di sini ada keterangannya update, maka Anda segera update ya. Dan Anda harus perhatikan bahwa Anda harus menggunakan Facebook seluler atau Facebook biasa ya, atau bisa disebut Facebook biru. Jadi bukan Facebook Lite ya. Jika setelah mengupdate akun Facebook Anda di Play Store ternyata masih belum muncul juga untuk fitur star atau fitur bintangnya, Anda bisa login Facebook melalui browser ya. Anda bebas menggunakan browser. Di sini misal saya akan menggunakan browser Chrome ya. Kemudian sebelum masuk, Anda harus perhatikan ya, untuk menghapus cache ataupun menghapus riwayat jelajah atau riwayat browsing di aplikasi Chrome ini ya. Caranya Anda bisa klik dan tahan, kemudian di sini akan muncul pop-up seperti ini. Anda fokus dan klik di bagian info ini ya, yang ada logo i-nya, Anda bisa klik. Di sini Anda cari di bagian penyimpanan ya. Ini karena saya menggunakan HP Samsung, jadi tampilannya seperti ini. Jika Anda menggunakan HP dengan merek lain, mungkin ada perbedaan bahasa dan tata letak ya. Tapi pada intinya sama aja. Saya klik di menu penyimpanan. Kemudian di sini ada hapus memori, kita klik ya. Di beberapa HP mungkin di sini tulisannya adalah hapus cache. Anda bisa hapus di sini. Oke, menghapus memori saja, menghapus cache-nya ya, atau menghapus sampah, bukan menghapus datanya. Jadi agar riwayat ataupun file sampah ini terhapus ya, sehingga nantinya bisa Anda gunakan secara maksimal untuk login ke Facebook versi desktop atau versi web ya. Dan selanjutnya di sini Anda bisa buka aplikasi Chrome-nya untuk kemudian Anda login ke akun Facebook ya melalui browser ini, atau bisa Anda klik di sini. Nantinya Anda bisa login ke Facebook menggunakan email ataupun nomor HP yang ada di akun Facebook Anda, dan Anda cantumkan kata sandi, dan Anda bisa masuk ke akun Facebook melalui browser Chrome ini ya. Dan jangan lupa nanti di menu titik tiga pojok kanan atas ini seperti ini ya, Anda bisa rubah tampilannya ke versi desktop seperti ini ya. Dan di situ biasanya Anda bisa menemukan fitur bintang ya. Jika sudah ditemukan, sesegera mungkin Anda aktifkan dan Anda bisa mengisi akun pembayaran ya. Yang mana untuk cara mengisinya bisa Anda lihat di video saya sebelumnya, link videonya ada di kolom deskripsi. Oke, kemudian jika cara login Facebook melalui browser Chrome ternyata fitur bintang ataupun fitur starnya tidak muncul, Anda bisa gunakan browser lain ya, semisal seperti Opera atau Mozilla ya. Solusi berikutnya, ketika Anda sudah mengaktifkan mode profesional namun Anda menonaktifkannya kembali, sehingga ketika Anda mengaktifkan mode profesional itu fitur bintang akan hilang, maka solusinya adalah Anda fokus saja untuk mengupload ataupun memposting konten-konten ya, seperti video, video reel, video siaran langsung ataupun video story. Dengan sendirinya nanti fitur bintang itu akan muncul kembali ya teman-teman. Jadi itu salah satu solusi agar fitur star atau fitur bintang Anda bisa muncul kembali. Intinya Anda aktif, konsisten mengupload berbagai konten ataupun postingan di akun Facebook Anda. Oke, jika cara-cara yang sudah Anda coba yang baru saya sampaikan tersebut ternyata tidak berhasil juga, Anda bisa hubungi Facebook support atau pusat bantuan Facebook ya. Anda bisa masuk dari browser ya, misal saya masuk dari Chrome, kemudian Anda bisa ketikkan saja Facebook support ya di sini, kemudian Anda bisa klik di pusat bantuan Facebook. Selanjutnya Anda bisa sampaikan ya permasalahan Anda terkait hilangnya fitur star atau fitur bintang di akun Facebook Anda. Anda bisa ketik di sini ya sesuai dengan permasalahan Anda. Selanjutnya Anda bisa ikuti step-stepnya dan akan ada panduannya. Oke, seperti itu ya teman-teman, penyebab dari hilangnya atau tidak munculnya fitur bintang atau fitur star di akun Facebook Anda, serta solusi dan cara memunculkan fitur star atau fitur bintang tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.